Scorpio lahir di tanggal 23 Oktober sampai tanggal 21 November. Lambang zodiak Scorpio adalah kalajengking dan memiliki elemen air. Sifat Scorpio dikenal sebagai sosok yang tekun, ambisius, dan pekerja keras. Ia juga sangat dermawan, rendah hati dan setia kawan. Karakter yang paling kuat dari Scorpio adalah intuisinya yang selalu tepat dan selalu mengikuti kata hati. Seorang Scorpio dapat dengan mudah membuat keputusan karena kekuatan instingnya ini. Kekhawatiran memang sedang menyelimuti hati dan pikiranmu, sehingga wajar jika langkah ke depan menjadi terganggu karena perasaan cemas tersebut. Cobalah untuk yakin dengan apa yang telah kamu rencanakan. Semoga kekhawatiranmu ini bisa cepat teratasi, dan tak akan ada keraguan lagi untuk segera memulainya. Gunjingan dari orang lain anggap saja sebagai angin lalu. Jangan kamu tanggapi terlalu serius yang akhirnya meluas ke dalam hubungan asmara yang tengah terjalin dengannya. Tetap jalin komunikasi dan keterbukaan dengannya, sehingga hubungan kalian akan selalu terjaga. Jangan terlalu memaksakan diri untuk terlihat menarik di depannya. Karena tanpa melakukan hal itu, kamu sudah memiliki aura dan karisma menarik secara alami. Romansa yang manis masih membayangi Scorpio hari ini, terutama bagi para Scorpio yang masih melajang. Untuk mewujudkan cinta impianmu, kamu mungkin harus berusaha sedikit lebih keras. Jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Lakukan sesuatu yang istimewa dengan seseorang yang kamu sukai. Tekanan kerja berlebih bisa terjadi untuk bulan ini. Buatlah perencanaan yang tepat. Hal tersebut memungkinkan kamu untuk menangani tekanan dan bekerja lebih efisien. Pengeluaran masih tinggi walau telah dilakukan penghematan di segala bidang. Cobalah untuk melakukan hal yang tak pernah dilakukan sebelumnya, misalnya sisihkan uang berapapun nominalnya setiap minggunya dan lain sebagainya. Jika kamu memiliki rencana diet, hari ini akan baik untuk memulainya. Kesehatanmu juga akan membaik seiring waktu.